Oke sana. Ini Pak Bosobo jo artis Minang sana la ganteng ah. La ganteng ma bebeni ya la lo. Pian salah sabui wala. Sengit jane de ba. Wak sedang fokus ini Bang ah. Kini Pak Bosobo jo artis sana, artis oh sana ganteng iyo lo gitu ae lo iyo lo sana. Yo viral sepirai viralnya sana itu ayo glowing yo lo kita beda mungko aja mungkonyo aku lanyo sana Maulana Wijaya sana kuah adinda adinda terganteng kok sana kuah ganteng ganteng Maulana Wijaya lah. Abang dapat nyaman nyan cerita ke Maulana abang kapan tanyo ke Maulana baalo sosok Maulana Wijaya aku kok bisa tajun lah ke entertainer sabar sana santai deh. Abang tanya mau ditu lah kakak Maulana Wijaya lah. Sosok Maulana Wijaya mangku bisa tajun ke dunia entertain. Entertain yo, Maulana Wijaya aku bisa tajun ke dunia entertain. Baa lo cerita siapa lah nama bau atau siapa lah yang majak ke dunia rekaman dulu kita. Cuba lah jelaskan sakit. La boleh jawab bang. La boleh jawab. Oke bang Panjul ya. Mungkin jawaban dari Bang Panjul mungkin dijawab kini bahasa juga anak bang. Jadi jawab soalnya. Jawaban pertama itu mungkin karena hobi sana. Karena hobi. Oh. Bang kok bisa tajun ke dunia entertain lebih lanjut tentunya di dunia rekaman gitu ya bang ya. Iya. Sia yang membawa kan ada tadi. Iya. Batua. Kalau Sia yang membawa mungkin itu diri surang yang membawa karena gigih ingin menggapai impian menjadi seorang seniman atau penyanyi ranah Minang mungkin itu diri sendiri yang membawa gigih dalam mencari-cari informasi di mana ada perlombaan kayak festival audisi-audisi lagu ranah Minang itu itu selalu mau nadanga dan selalu mau ikuti dan alhamdulillah katiku ikut audisi itu alhamdulillah lagi jebol tari alhamdulillah alhamdulillah orang tua doa teman-teman sekitar iya dan support teman-teman semuanya jadi mau itu lah dong sana mau itu jadi membawa Maulana Wijaya ke dunia entertain memang kegigiannya surang, memang keinginannya surang. jadi masa nak mungkin sana aku belum tahu lo baanyo viralnya dulu bisanya jadi artis gitu. Lagu nempal yang melatui dulu Maulana Wijaya bawaan. Nempal yang melatui mungkin diantara deretan lagu-lagu Maulana Wijaya itu seharusnya aku yang paling melatui. Coba selayang ah. Coba kau ingat-ingat kembali siapa yang ada di saat kamu terluka. Seperti itu. Mode itu aja coba inget-inget lihat. Ya yang ada di saat kamu terluka gitu. Iya, banyak loh. Iya. Diposisikan kepada seluruh kaum muda dimanapun berada. Iya, betul. Iya. Banyak yang merasukan banyak yang merasukan banyak yang mengalami kisah-kisah yang serupa itu batu ayolah sana tidak panjang-panjang waktu sana mau itulah pertanyaan berarti Maulana Wijaya yo dengan keinginan surang dengan kegigiannya surang kita alhamdulillah sebuah hadiah yang seperti itu mangkok dapet hadiah yang serupa itu adik jebol ikut-ikut audisi karena Minang tuh mangkoknya dilirik dia seorang produser itu kan produser yang bersangkutan dengan record Minang gitu kan. Jadi kini Maulana Wijaya kok masa nak dulunya ada produser kini ndak do bako ndak do karena nonyo kini lah jadi proses pro bukan karena nonyo kini lah menjadi prosedur dulunya cuma ada nada kini lah do dana aja nada alhamdulillah ayo sehat dan bahagia selalu Maulana Wijaya semoga bahagia di dunia dan senang di akhirat sukses selalu dalam berkarirnya mode tujuh keluarga sedalanya. Salam untuk kamu semuanya dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.